Sudarlun, Polres Lhokseumawe Sumawe bersama tim gabungan menggelar operasi justisi dan patroli gabungan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Selasa 1 Juni 2021 malam. Dalam operasi ini, petugas melakukan swab antigen kepada pengunjung kafe, serta dilakukan penyegelan terhadap kafe yang melanggar aturan PPKM. Salah satunya pembatasan jam operasional kegiatan usaha yang dibatasi hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Hasil dari patroli gabungan ini sejumlah kafe disegel, diantaranya TB Cafe, Rimba Cafe, dan Warkop LG. Dari Lhokseumawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.